Untuk kegiatannya sebetulnya serentak di 13 kota untuk Sulawesi, Kalimantan, sama Papua. Ya, penyerahan untuk donasi, penyerahan untuk sembako. Harapannya apa? Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Total itu sebetulnya kita sudah memulai kick off-nya per tanggal 12 Mei. Per tanggal 12 Mei kita sudah kick off seluruh Indonesia. Nah, untuk yang Banjarmasin, terutamanya di Sulawesi, Kalimantan, Papua, kita serentak hari ini. Nah, total donasinya itu sebetulnya di dalam satu kotak senilai 200.000, isinya bahan sembako yang mudah-mudahan bisa membantu untuk masyarakat. Yang terdampak ya? Iya, untuk masyarakat yang terdampak di sekitar perusahaan dari Astra Finansial, dari Astra Group masing-masing, gitu. Oke.